semuanya, saya Malika Helyati. Saya Rizal Salman. Kami dari finalis Putra Putri Batik Nusantara 2017. Saat ini kami sedang melakukan kunjungan ke Museum Tekstil. Tepatnya sekarang kami sedang di Pendopo Batik, sedang belajar membatik sebelum nanti melakukan kunjungan ke Gedung Pameran. Mau lihat keseruannya? Ayo, kita lihat. Yuk. Kita sedang mengadakan pameran tenun dari Pancanela, Halo, saat ini kita lagi ada di Museum Tekstil di Jakarta, dan pada kesempatan hari ini juga terdapat pameran kain tenun dari Toraja, Sulawesi Selatan. Bisa dilihat mama-mama, merasa mama. Ini juga merupakan salah satu kain yang ada di Indonesia yang patut kita lestarikan. Betul, dan apresiasi setinggi-tingginya untuk mama-mama yang begitu telaten untuk menenun. For upacara adat atau upacara adat. Berapa lama mengerjakan? Sekarang kita lagi mau ke galeri batik. Oke, kita langsung masuk ke ruang perhiasan. Karena apa? Posisi gambarnya. Jadi seperti itu, nggak bisa dijadiin. Iya. Karena ini jilid ini, saya peranakan. Hai teman-teman semua, kita sekarang lagi ada di Museum Tekstil Jakarta, tepatnya di Galeri Batik. Kita sebagai generasi muda tentunya tidak hanya mengenal, tapi kita juga harus melestarikan dan mengembangkan batik agar lebih berjaya di masa mendatang. So, buat kalian pecinta batik, jangan lupa buat mampir ke sini di Museum Tekstil Jakarta. Putra Putri Batik Nusantara 2017. Muda Gaya.